Lawa juga pecah-pecah ni. Tapi tuah perut aku kan. Duk main tu macam lah. Okey, assalamualaikum geng. Yang mana sentiasa support video-video Farid. So hari ni Farid nak ceritakan dekat hangpa tentang satu kisah yang amat-amat sedih, kan? Kisah ni macam orang kata apa? Pasangan couple ni dah 7 tahun bercinta. At the end si girlfriend ni tinggalkan boyfriend dia kahwin dengan abang angkat. Benda ni bukan benda-benda yang kecil lah kan. Benda ni satu isu yang besar jugalah kan. Setengah orang anggap abang angkat ni macam biasa kan. Tapi yang pun tak tahu abang angkat, kakak angkat, adik angkat ni semua punca-punca bergaduh. Punca-punca relationship tu nak hancur kan, betul. Sebab bila bercinta rasa sakit hati dengan boyfriend, aduh dengan girlfriend. Dia nak luah kat siapa? Mula dia luah kat abang angkat, luah kat kakak angkat. Sekejap lagi luah kat abang angkat dia kata, ha, jom ikut abang kita pergi berjalan-jalan. Kita sembang, ha, dia luah kat abang. Ha, dari situ lah dapat kasih sayang lah. Dia putih dengan boyfriend couple dengan abang angkat. Inilah Al-Kisah. Hanya Farid nak ceritakan dekat hangpa. Sebelum Farid nak ceritakan dekat hangpa tentang kisah, Farid nak minta tolong dekat hangpa, tolong subscribe dan like. Share tak payah, subscribe, like cukup. Subscribe apa like. Farid rasa seronok nak buat konten. Farid akan buat konten banyak lagi untuk hangpa semua. So hari ni Farid nak ceritakan hangpa tentang kisah ni lah. Kisah ni berlaku dekat mana ni? Macam biasalah, kisah ni berlaku dekat Penang. Benda yang berlaku ni pun, orang yang ceritakan Farid ni pun, orang sekeliling Farid juga. So hari ni Farid nak ceritakan hangpa, biar hangpa faham apa detail hangpa kena dengar daripada awal, daripada mula-mula lagi hangpa kena dengar. Kalau hangpa tak dengar daripada mula, hangpa takkan faham dalam cerita. Farid nak ceritakan daripada mula lagi. Bukan benda kecil ni bila ada abang angkat, kakak angkat ni semua. Bila ada abang angkat, kakak angkat, adik angkat ni semua, memang setengah orang boleh terima benda tu. Setengah orang tak boleh terima benda tu. Bila mula ada abang angkat, kakak angkat ni, dah boleh luah dekat mereka, mulalah jadi gaduh. Sekali gaduh dengan boyfriend, gaduh dengan girlfriend, luah kat abang angkat, luah kat kakak angkat. At the end, cinta dengan abang angkat, cinta dengan kakak angkat. Kakak angkat, abang angkat ni jujur cakap, memang masalah kalau dalam relationship ni, kalau jenis tak memahami ni. Ha, kalau jenis abang angkat tu memahami, adik dia memang contoh daripada adik abang angkat kan. Adik dia cerita kat dia macam ni. Mana kita, okay, adik, macam ni adik selesaikan dulu. Dapat abang angkat macam tu bagus lah. Kalau dapat jenis abang angkat jenis silap ataupun kakak angkat jenis silap, memang pukimak lah orang kata kan. So hari ni kita nak ceritakan apa, the real, apa yang berlaku di sebalik adik angkat abang angkat. Kisah ni berlaku dekat Penang. Kisah ni berlaku baru-baru ni. Dia berlaku dekat Penang. Ada satu pasangan couple ni bercinta daripada zaman sekolah, cinta. Pada dengar 7 tahun depa bercinta. So dalam 7 tahun depa bercinta tu, depa ada rumah depa berdekat-dekat lah. Rumah depa dekat. Kira lebih kurang macam boyfriend dia nak pergi ke rumah girlfriend dia dalam around 2 km, 3 km dekat eh, tak jauh mana pun. Depa bercinta dah 6 tahun. Nah, 7 tahun lah. Tapi dalam cerita ni 6 tahun dulu. Depa bercinta 6 tahun. Lepas tu masuk tahun seterusnya, tahun ke-7 tu, boyfriend dia dapat offer buat askar apa. Farid pun tak apa pandai buat askar apa. Kena PKM latihan apa benda tu, Farid pun tak apa pandai sangat. Dia kena PKM latihan ni. So sebelum ada campnya latihan ni, mereka ni duduk. Mereka bercinta, mereka duduk kat Penang ni. Mereka buat kerja sekali, si Odin buat meniaga makan, mereka hantar sekali. Pi mana-mana pun susah senang sama-sama. Tapi banyak susah tu dekat laki tu lah. Sebab laki ni dia orang kata apa, dia kerja semata-mata nak buat girlfriend dia bahagia. Kerja semata-mata nak buat friend dia bahagia. Sampai dia dapat offer pergi ke camp latihan apa benda atau dia pergi buat temuduga apa benda itu, Farid tak apa pandai lah. Yang Farid dengar ni, apa yang Farid dengar, Farid ceritakan balik. So apa ni, asalnya memang tak ada masalah. Memang orang tepat steady, relax kan. Boyfriend dia pun jenis tak marah, tak kisah kan. Bila dia ada abang angkat apa semua. Boyfriend dia memang tak ada kakak angkat, tak ada kakak angkat, tak ada adik angkat. Tapi yang girlfriend dia tu ada abang angkat, ada abang angkat. Lepas tu bila abang sendiri ada, girlfriend dia tu ada abang sendiri. Tapi masih ada abang angkat. Itu yang tak apa-apa faham. Itu yang tak apa-apa faham. So lah ni, dia tak boleh nak kata apa dekat girlfriend dia. Sebab abang angkat girlfriend dia tu kira banyak lah sebelum ni duk tolong. Duk tolong-tolong dia pun kan. Duk tolong girlfriend dia apa benda semua kan. Kerak lah banyak lah tolong sebab baik dengan dia kan. Daripada zaman sekolah lagi. Laki tu macam tak kisahlah. Dia macam okey tak ada masalah. Sampai tahap girlfriend dia tu nak keluar dengan abang angkat hantar barang ke apakah, dia tak marah. Dia biasa sampai tahap macam tu. Manakala dia tak cemburu, dia tak jealous. Sebab dia percaya dekat abang angkat tu. So sampai satu hari tu dia dapat offer untuk sambung ke camp latihan yang askar memang kan. Dia pergi sana. So bila dia pergi sana, dia dah kurang masa dah untuk pegang phone. Situasi ni real lah. Situasi ni real lah. Orang yang pernah bercinta dengan orang yang pernah bercinta dengan yang askar-askar ni mungkin akan faham lah. Kalau mereka tu pergi latihan, masa mereka dengan yang si perempuan ni kurang. Sampai geng-geng si perempuan ni kena buat grup WhatsApp. Macam grup WhatsApp macam mana tau, macam contoh bilik yang askar ni ada 10 orang ni. Dalam 10 orang ni, okay, dia ni ada bini, dia ni ada girlfriend, bini. So yang mana girlfriend, bini ni semua pakai buat satu grup WhatsApp 10 orang tu. So siapa yang pernah bercinta dengan yang apa askar ni mungkin faham lah. Askar ni memang mereka ni untuk mempertahankan negara kan. So kerja mereka ni, kerja hakiki mereka adalah negara. Mereka kena pertahankan negara. Apa-apa menjadi kat Malaysia kan, kena serang tu sekarang ni, mereka orang pertama yang akan gerak pergi dulu kan. So yang lelaki ni
Dia pergi camp latihan tu kan, dia kurang dapat call. Lepas tu dia dah mula lah dapat kurang call. Tapi still call, still contact. Dia beritahu kat Fahri pun kadang seminggu beberapa kali je contact. Lepas tu dia beritahu orang yang cerita kat Fahri ni lah. Fahri tak boleh beritahu benda ni siapa sebab benda ni akan jadi tu isu dan Fahri akan jadi bergaduh. Ya, pihak lelaki tak ada masalah dengan pihak perempuan. So Fahri mampu ceritakan orang kata apa, dia hampa faham situasi sahaja. So lelaki ni dia mula orang kata apa, tak seronok dah. Dia tak, macam tak syok dah bila dia dah kurang masa dengan friend dia. Dia terkejut. Ada girlfriend dengan dia ni elok je, tak pernah ada masalah pun, elok je. Tiba-tiba girlfriend dia berubah, macam kurang konten kan, layan dia pun dah pelik, dah kurang dah kan. Sampai satu hari tu dia dah dapat balik, beberapa bulan lah lepas tu dia dapat balik pada camp tu. Dia dapat balik, dia main ke Penang nak cari girlfriend dia. Dia pergi rumah girlfriend dia. So dalam pada masa yang sama, benda ni memang jadi real lah. Benda ni jadi real, memang benda ni sakit hati lah. Dia pergi rumah girlfriend dia sebab parent girlfriend dia tahu dah yang dia bercinta dengan girlfriend dia. Parent girlfriend dia memang tahu. Dia pergi ke rumah parent girlfriend dia nak jumpa girlfriend dia. Dia pergi rumah girlfriend dia, dia nampak abang angkat girlfriend dia. So dia salam-salam, masing-masing bang kan. Lepas tu dia panggil lah girlfriend dia, tak mau sebut nama lah, dia panggil girlfriend dia. Contoh kita menamai girlfriend dia Fatin lah katakan. Dia panggil, "Assalamualaikum Fatin." Kan? Lepas tu Fatin keluar. Fatin kata, "Boleh tak kita nak bincang Zat?" Lepas tu panggil dia pergi ke tepi rumah, tepi sikit lah taman tu, tepi sikit. Bincang sembang. Lepas tu Fatin tu beritahu lah, "Actually I tak tahu nak beritahu kat you macam mana. Sama-sama you pun tengah khidmat kan. You tengah ada camp dekat camp latihan. I tak mau nak serbukkan otak you. I nak tunggu you balik. So sekarang ni bila you dah balik, I patutnya cakap lah." Tu yang lelaki tu cakap lah, "Okay apa masalah sekarang ni? Macam ada tak kena je." Tu yang girlfriend ni cakap, "Actually I dah bertunang. Apa rasa sakit tak benda tu? Sakit tak? Kau sakit kan? Kalau benda ni hang rasa tak suka yang girlfriend ni, kalau tak suka, at least hang beritahu awal. Tapi dia tak mau beritahu awal sebab dia takut lelaki tu lagi serabut dekat tempat yang dekat camp latihan tu kan. Takut serabut." So lelaki tu dengar, "Tunang? Tunang dengan siapa?" Tu bawa dia cakap, "I tunang dengan abang kat I sendiri." Lepas tu lelaki tanya lah, "Kenapa you buat I macam ni? You kata you boleh tunggu I. You buat I macam ni sampai tahap macam ni you buat I." Lelaki tu memang macam biasa lah, lelaki macam biasa menangis lah. "Kenapa you buat I macam ni?" Menangis semua kan. Yang perempuan pula kata, "Bukan apa you, bila you tak ada dengan I, I rasa kosong, sempit, kosong. Abang kat I ni yang ada dengan I, dia tolong I sana, tolong I sini, bawa I sana, bawa I sini, bantu I tu, bantu I ni. Dia kerap ada dengan I tanya susah. Tapi you tak ada dengan I tanya susah. Dia kerap ada masa dengan I, you kurang masa dengan I. Yes, memang I tahu situasi ni berlaku salah I. Tapi I tak boleh nak tipu perasaan I yang memang I sayang dekat dia. Sampai tahap I beritahu dekat dia, adik dah mula sayang abang. Sampai tahap macam tu." So yang lelaki tu dengar lah macam, "Kenapa you sampai tahap macam ni? Kenapa you tak beritahu dekat I apa semua kan?" So yang perempuan dia kata, "Sorry, I tak boleh nak buat apa you. I tak boleh tipu perasaan I sendiri. Bila you jauh dengan I, kita kurang interaksi. Kita kurang berhubung. Rasa sayang tu dah kurang sikit. So I punya rasa sayang tu dah kepada abang kat I." So yang lelaki tu rasa macam, "Apa you benda you buat macam ni? I tak faham lah." Tu girlfriend dia beritahu lah, "You jangan marah abang kat I. Dia tak ada salah apa pun. I sendiri yang beritahu kat dia yang I berkenan dekat dia. Sebab dia kerap ada masa dengan I. Dia tak biar I seorang kalau I ada masalah ke apa-apa. Dia terus main kat I, beritahu kat I. Masalah sekian-sekian." So lelaki tu macam memang menangis lah kan. Kalau situasi ni berlaku kan, memang menangis. So yang si lelaki ni tak boleh nak buat apa. Dia cuma cakap dekat perempuan tu, "Kalau itu yang terbaik, keputusan tu yang terbaik, just go on lah. I ni balik pada camp ni sebab tu tak nak jumpa you. I main nak beritahu dekat you, I nak bertunang. I dah bincang dengan mak I dah, I nak bertunang dengan you. Tapi tak sangka you bertunang dulu sebelum I. Apa-apa pengetahuan I pula tu kan." So yang si perempuan ni pula pun nangis. So bila perempuan ni nangis, perempuan ni cakap lah, "You minta maaf sangat, I tak boleh nak putak masa. Benda dah jadi dan I tak boleh tipu perasaan I. I dah mula sayang abang kat I." Kini kata, "Tak apalah, you just go on lah. I harap you bahagia ke depan nanti." And so yang perempuan ni pun macam, "Okay lah you semua betul lepas lagai habis." So yang lelaki ni lepas dah habis, dia bukan belah macam tu je. Sebab dia parking motor depan rumah. Dia pergi dekat rumah tu balik, dia salam dekat perempuan tu. And dia salam, dia kata apa, "Bang, jaga dia elok-elok lah." Hari menamai perempuan tu Fatin lah kan. "Bang, jaga Fatin elok-elok bang. Saya minta maaf kalau ada sebab kurang dengan saya, dengan dia ke, dengan abang ke. Saya minta maaf lah. Cuma nak minta abang jaga dia elok-elok lah." Tu abang kata, "Tak apa. Abang pun minta maaf kalau ada apa-apa yang tak kena." Abang tu pun relax lah, betul tu. Kan? Lepas tu, dia start motor dia belah. Belah, dia tengah bawa motor tu dalam keadaan sayuk kan. Dia balik pada camp tu, harapkan sesuatu ke friend dia. Dia ada next step, nak bertunang dulu dengan girlfriend dia. Dah bincang dengan mak kan. Tu dia balik-balik rumah. Lelaki tu sampai rumah, dia beritahu kat mak dia, "Mak, tak payah berharap lah dekat Fatin." Tu mak dia kata, "Apa? Kenapa? Apa cerita? Cuba cerita. Tu mak dia kata, lepas tu dia kata, "Ini dah bertunang dah mak." Yang mak dia yang dengar ni pun rasa macam, Ya Allah, kenapa sampai jadi macam ni? Hang ada masalah apa dengan dia? Lagi cakap, dia kata lah, "Cik tak ada masalah apa dengan dia mak. Cuma dia ada buat pilihan dia dah mak. Sepanjang cik pergi berkhidmat,
Cik ingatkan dia tunggu cik tapi tak sangka dia buka hati kat orang lain, mak. Sebab orang lain dekat dengan dia, ada dengan dia susah senang. Cik bukan tak nak ada dengan dia susah senang, cuma cik dengan dia jauh. Kalau cik dengan dia dekat, mak, sebelum-sebelum ni cik memang ada dengan dia susah senang. Tu mak dia kata, tak apalah, bukan jodoh hang, cara yang lain lah. Ke depan nanti ada lebih bagus yang tu hang. Lelaki tu macam tak apalah. So dalam cerita ni, hampa dapat rasa apa yang Fadil rasa dah. Cerita ni, hampa dapat rasa dah apa yang Fadil rasa. Bila orang tak menghargai kita, bila someone tak menghargai pengorbanan kita, and kita sedang menunggu dia, kita tengah tunggu dia, kita setia tunggu dia, tak buat perangai. Tapi kenapa dia sanggup buat kita macam tu? Adil tak dunia ni? Ciri dunia ni adil. Dunia ni tak kejam. Manusia yang buat dunia ni jadi kejam kan? Yang lagi satu, Fahri, benda ni selalu Fahri tekankan dalam video-video bab cinta-cinta hubungan ni. Fahri selalu tekankan benda ni. Satu, pepatah ni Fahri sendiri yang bagi ke hampa. Fahri tak pernah mendengar mana-mana orang lagi cakap pepatah ni. Fahri nak bagi pepatah ni dekat hampa. Buat apa kerja yang sempurna kalau dah ada yang terbaik? Yang terbaik, terang-terang terbaik, sempurna, belum tentu sempurna. Sebab apa? Cuba apa cek balik yang sempurna tu. Betul ke dia sempurna? Tapi kalau hampa cek yang terbaik tu, memang dia betul-betul yang terbaik. Dan satu lagi Fahri nak cakap hampa, yang terbaik adalah satu dalam sejuta. Ada satu tu hampa tak dapat hargai, Fahri berjanji, Fahri bersumpah dah hampa tak akan jumpa dah. Satu yang terbaik tu hampa akan jumpa semua yang akan melingkup hidup hampa. So hargailah, belajar hargai. Kalau kita nak orang hargai kita, kita belajar hargai orang dulu, okay? So itu je lah. Fahri pun tak ada apa-apa nak cakap. Aku pun terima kasih yang pernah sentiasa support video-video Fahri. Nak minta abang tolong like video tu je Fahri minta. Like banyak-banyak dan subscribe video-video Fahri. InsyaAllah bila Fahri seronok, Fahri akan buat banyak lagi video untuk hampa. Apapun, assalamualaikum. Selamat tengah hari dan